Halo gengs, balik bareng aku Thomas Palembang dan kali ini kita balik lagi di game City Skylines. Kemarin gue udah bikin distrik baru dan cabang satu industri kayu mang Ujang. Hari ini rencananya gue mau bikin di sini ada zona buat farming di sini. Gue bakalan bikin distrik farming sedikit di sini. Dan ya itu main utama sih, main object sih itu sih di video ini. Terus gue juga bakalan beli daerah baru di sini buat kembangin industri gue dan kota gue lebih maju lagi ya. So langsung aja kita mulai. Gue udah punya 121.000, harusnya cukup buat ke situ ya. Ya dulu kita butuh industri, jalan industri. Kita mau pakai ini sampai sini. Gue nggak terlalu paham bentuknya tadi gimana ya. Jadi gue pakai jalan satu jalan aja deh. Karena ini gini aja dulu industri gua yang bagian buat farming ya. Oke, dan gua bakalan pasang daerah buat farming industri. Dia daerah tengah-tengah yang banyak, jadi artinya produksi di bagian luar, terus bagian dalamnya gue kasih animal-animal pasture gini ya. Gue bakalan mulai di sini aja. Gue bakalan mulai dengan 4 ini, 1, 2 mungkin, 2 ini, dan silo kecil banget. Gue bisa tempat ini di mana aja, nice. Oke, 5 deh kali ini. Atau 6, mungkin 6 aja. Ini juga kita banyakin lagi lah. Ini tadi apa ya? Ini kan? Ya, sama. Oke, udah cukup. Listrik sekarang. Dan gue bakalan bikin pathway supaya pejalan kaki bisa langsung akses dari sini ke sini. Kalau bisa akses, bisa. Oke. Kita ganti nama jadi Kebon Mang Ali. Kebon Mang Ali. Oke, ini adalah Kebon Mang Ali, teman-teman. Kita bakal tungguin. Sementara itu, gue punya banyak banget permintaan buat residential area. Artinya gue bakalan bikin area ini sedikit lebih besar lagi. Gue bakalan upgrade area daerah-area ini.
Ini gue bakalan kasih shopping area deh kayaknya. Ini kita kekurangan shopping area. Dan gue bakalan kasih jalan dari situ yang langsung tembus ke sini. Gue punya 32.000, gue bakalan gedein juga industri kayu Mang Ujang karena yang cabangnya ya, karena yang ini udah level 2. Jadi gue bakalan pasang, yang ini nih salah. Sorry teman-teman. Gue bakalan pasang barak di sini. Dan gue juga bakalan pasang, gue bakal tambahin ini smeltery sapling lagi di sini bisa. Di sini. 2 3 maybe. Enggak ya. Bisa dong. Udah 3. 4 dong, 4 4 list. Dan ini bakalan gua ratain deh kayaknya nih. Ya sini nih. Mana sih? Ini ya, kalau nggak salah. Iya, ini kalau nggak salah. Level train. Ini dia rata. Oke. Apakah kebun Mang Aligo udah ngasilin duit? Kita lihat apakah udah profit? Belum, masih minus. Nah, gue belum buka flower. Dikit lagi ke level 2 adalah punya berapa nih? Next level produce resource dan worker 150. Workernya masih banyak yang kosong ya. Oke, teman-teman, inilah dia beberapa hal yang baru di kota gue. Ini industri gue yang lama, banyak banget daerah yang terbengkalai karena kekurangan pekerja. Kayaknya gue harus bikin satu residen yang bakalan fokus buat jadi pekerja di sini dan pekerjaan di sini mungkin di daerah sini. Gue bakalan bikin satu daerah kota gitu kecil buat para mereka yang bakalan jadi pekerja-pekerja di industri ini. Jadi langsung aja kita mungkin bakalan mulai dari sini. Gue bakal mulai dari sini aja. Oke, gue udah bikin daerah ini kecil aja nih, residential kecil daerah di ini bakalan. Gua harapinnya sih mereka bakalan kerja di industri ini ya, buat menuhin kebutuhan industri di situ. Harapan gue itu, dan gue bakalan bikin lagi di sini buat menuhin permintaan pekerja di sini. Ini enggak ya, enggak kurangan pekerja ya? Udah nggak usah dong. Gue bakalan kembangin aja daerah gue dulu. Gue bakalan beli daerah ini. Yeay, kita sekarang level 2, kebon Mang Ali. Kebun Mang Ali sekarang level 2.
gue bakalan isi dengan flour dan flour meal. Mana flour meal? Ini sama aja sama yang ini kan. Jadi gue isi aja ini satu di sini. Karena flour meal dia dari sama aja, dia juga pakai ini kalau nggak salah. Semal krokpil, makanya gue bakalan pasang ini aja. Gak bisa nih, sayang banget ini. Yaudah, gue bakalan bikin bolak-balik. Kenapa? Gak tahu. kok gini? Oh, dia bentuknya green. Jangan green house, gak seru. Apple. Lalu orange. Lalu apple dan lalu orange. Gue juga sekarang kekurangan listrik. Gue bakal tambahin aja. Masih nggak cukup ya. Artinya gue harus menunggu sebentar terus ngambil ini. Gue bakalan tungguin sebentar sampai 12.000 duitnya. 8.000, 9.000, 10.000. 10.000 masih 10.000. 11.000. 12.000. Oke. Gua bakalan sebentar lagi nih 8.500 orang gua bakalan kembangin. Mungkin gua bakalan bikin kota ini sampai sini atau gua bikin kota baru di sini, gua enggak tahu juga. Tapi kayaknya kita tunggu aja sampai 8.500. Enggak bisa kah? Harusnya bisa dong. Masa yang gak bisa sih? Bisa dong, harusnya dong. Eh dong, 8.500 dong. Please dong, 8.500 dong, please. Dan akhirnya sampai Big Town. Gue ngebuka kampus area. Gue bisa beli satu lagi. Dan gue bisa pakai high density kah? Belum kah? Udah kebuka high density, artinya gue bisa bikin kota gue selanjutnya. Itu adalah fokus ke high density residential zone, dan gue bakalan fokus juga ke kampus. Jadi untuk video ini gue bakalan stay dulu sampai sini. Selanjutnya gue bakalan bikinin daerah di sini, residential dan sekalian kampus area di daerah sini. Kayaknya di gunung keren deh kalau ada kampus kan, kampusnya di gunung gitu. Makasih banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel gua. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian. Biar teman-teman kalian juga ngerasain apa yang kalian rasain pada siang, sore, malam, pagi, kapanpun kalian nonton video ini. Last but not least, stay mellow. Bye-bye.